Assalamualaikum semua. Sekarang saya berada di homestay Sinorambi. Di mana? Tahu? Di Kundansang, Sabah. Sekarang menunjukkan kira-kira jam pukul 6.50. Sebentar lagi, kurang pukul 7.30, kami akan mendaki ke Gunung Kinabalu. Mendaki dengan ketinggian kira-kira 4,096 meter ketinggian. InsyaAllah kami akan sampai sana. Sebentar lagi. Lihatlah, kira-kira 25 orang pasti akan menyertai pendakian hari ini. Tahu di mana Gunung Kinabalu? Hari itu saya tahu. Empat. Itu puncak Gunung Kinabalu. Sisa-sisa langkah aku berontak mengandung segenap rasa marah pada bisunya. Kami sekarang dalam pendakian menuju ke puncak Gunung Kinabalu. Tadi kita bermula di pohon gue kira-kira sepuluhnya. Kami sekarang sudah pun jalan lebih kurang 3 jam lebih. Kena kita dalam masa 1 atau 2 jam lagi kita akan sampai ke Labang Rasa. Itulah stop ataupun base camp kita yang akan kita bermalam di situ. Pagi esok pukul 2 pagi, pukul 2 pagi kami kami meneruskan perjalanan ke puncak Gunung Kinabalu ke Low Peak 2 pagi, dan kami mesti sampai di sana pada jam 5 pagi atau 6 pagi untuk melihat terbitnya matahari. Pendakian kali ini sekarang ini saya anggap sebagai gila. Bayangkan kita mendaki tangga tanpa henti. Tanpa henti mendaki anak tangga melokasi ketinggian awan biru. Biar putih
hari ini 16/1/2017. Okey, kami memijak ke puncak Gunung Kinabalu, gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Alhamdulillah, kami tiba di kaki bukit 4 hari bulan. 5 bulan tidur di laman rata dan pagi tadi pukul 2 pagi lagi kami berangkat naik ke atas. Dan di sinilah ketinggiannya. Lihatlah pemandangan di sini. Sampai ke puncaknya, ku teka sejenak bagi betapa indahnya. Ku terdiam terbaku menyaksikan kebesaran. Dalam yang asing tak tergambar dengan kata, sembah sujud mencintai aku bersyukur. Pernahkah anda mendaki Gunung Kinabalu? Jika pernah, tak perlu saya ceritakan keindahan di puncak. Pasti kita akan merindui keindahan puncak Gunung Kinabalu. Tapi pada mereka yang belum pernah, saya pasti mereka akan terpegun dengan keadaan suasana muka bumi yang sangat-sangat luar biasa. Tidak seperti gunung-gunung lain di Semenanjung ataupun di lain-lain gunung di Borneo. Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara.